Alhamdulillah, ini yang pipa 6 inci kemarin itu dalemannya sudah saya pasang seperti itu. Ini untuk kayu sengaja saya buat untuk mengurangi volume ya, untuk mengurangi volume udara di dalam pipa 6 inci. Jadi saya kurangi dengan menambah kayu ini. Ini saya kelar on off nya ini nanti jack female adaptor 5,5 ini ya, standar untuk adaptor. Nanti di ini masuk di ini seperti ini. Ini LED indikator LG3N 4 ohm 15 volt. Ini potensionya ada di sini karena saya menggunakan ampli kecil ya. Nah, untuk yang ini sebentar. Itu susunannya. Ini saya menggunakan baterai 18650 sebanyak 9 ya. Saya menggunakan BMS 3S. BMS-nya 3S. Ini. Untuk model paralon saya kasih Scotlet motif karbon. Sementara yang samping sisi kiri kanan sana ini nanti saya pasang ini dopluk 6 inci. 6 inci itu ya, nanti saya pasang di sebelah sini karena ini saya menunggu pasif radiator. Nanti saya pasang di ini untuk pasifnya. Saya sesuaikan, nanti saya cat ini seperti ini. Mudah-mudahan suaranya sesuai ekspektasi saya. Ini untuk melobang. Ini PVC-nya dop ya, dopbooknya 6 tim sudah saya lubangi menggunakan alat ini, dimuter gini dengan bor. Ini sampahnya sengaja tidak saya videokan waktu ini karena lama menghemat durasi. Yang jelas seperti ini gampang. Nah, ini nanti terlalu lebar ininya, akan saya potong di sini biar kelihatan kelihatan bagus saja. Nah, presisi dengan PVC-nya proporsional gitu. Kan saya mau menggunakan ini grinder. Ini saya potong dulu biar bagus. Cek pakai diton. Alhamdulillah sudah jadi nih. PVC-nya sudah jadi. Insya Allah nanti suaranya sesuai ekspektasi. Ini yang dop kemarin saya cat.
ininya saya dempul. Nah, saya kasih ini pegangan bas pasifnya ini. Saya kasih stiker biar enggak kosong ya. 6 ini, 6 inci sama dengan yang ini. Ya lumayan lah untuk indoor di rumah. Nah begitu. Sekarang ini sekarang saya coba ya. Yang ini kanan ini sama yang kiri saya tekan, tekan ini bareng bersamaan dengan yang di ini. Nanti ini ada sedikit gerakan maju mundur gitu ya, kelihatan kayak ke. Ketika ini saya tekan gini, saya tekan, ini naik. Ketika saya lepas dia turun. Kenapa nggak kenceng ya? Nggak kenceng gerakannya ini, karena menurut saya ini diameter pipanya 6 inci, ini 3 inci, jadi kurang lebih perbandingannya separuh. Sementara yang ini 6. Mungkin terlalu besar volume ya, volume di dalam ini. Meskipun sudah saya kurangi jumlah volumenya, tapi kayaknya kurang proporsional ya, karena ini kecil. Mungkin ya. Kalau pipanya ini 3, bass pasifnya ini juga 3. Sementara wafernya juga 3, mungkin ini akan lebih. Ini mungkin logika aja saya ya. Mungkin kalau ada yang bisa membantu jawab nanti di kolom deskripsi. Nah itu. Kalau berarti nggak ada kebocoran. Ini hasilnya fisiknya. Oh iya, bawah saya kasih ini ya, pen iklan. Oke, sekarang kita coba musik. Broken along, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. To stare, cause the flames won't burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere.